Halo sahabat semuanya. Nah, seperti ini kali ini saya akan berbagi ilmu seputar pemasangan turan otomatis nih. Seperti ini cukup kita pasang aja nih, seperti ini. Kalian bisa lakukan pada turan-turan kalian supaya memudahkan dalam pengisian air pada turan secara otomatis. Nah, ini ada pelampungnya nih, kawan. Ini sekitar 3/4 aja kita gantungkan posisinya seperti ini. Nah, jadi ini kalau airnya berkurang ini otomatis akan menyala sendiri. Dan apabila ini penuh dan ini ke atas, ini akan berhenti secara otomatis. Sebagai contoh ini ada, oh, ini ada daya cepat-cepatnya tuh. Otomatisnya berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Posisi penyambungan kabelnya ini seperti ini, kawan. Langsung aja kita ikuti cara langkah memasangnya pada pompa air. Ini sebagai contoh aja ini. Nah, ini kawan, kita langsung aja sambungin posisinya. Ini posisinya nyepler pemasangan turan otomatis ini. Ini terpasang, kita tinggal kencengin aja bautnya nih. Terpasang nih, ini masukkan ke sini untuk lagi pengancing. Kemudian kita tutup lagi nih kawan, supaya terhindar dari panas. Ini alangkah baiknya kita tutupnya pakai aqua, tutup lagi supaya itu lebih bagus awet. Ini kita gunakan merek radar ST70AB original. Ini dari posisi pompa air, kabel pompa air nih, ini sama kabel otomatis langsung dari strom. Kita sambungin aja dulu nih. Nah, ini seperti ini. Ini tinggal kita pasang otomatisnya. Langsung aja nih. Sambungin aja sama sini. Ini posisinya seperti ini, kawan. Jadi ini biarkan ini tersambung secara lurus. Yang ini. Ini kita sambungin aja ke sini langsung. Nanti dia secara otomatis akan menyaklar sendiri apabila airnya penuh ataupun airnya kosong seperti ini. Ini sangat mudah sekali ini pemasangannya. Nah, seperti itu, lihat posisinya yang satu lurus. Ini dari pompa ini posisinya sama setrum langsung nih. Yang satu lagi ini dari otomatis. Bisa dimengerti kan? Nah, seperti ini. Posisinya bercabang, kawan. Seperti ini. Langsung aja kencengin aja dulu ini. Tinggal kita lakukan biar aman. Pasang
Banyak. Nah, ini sudah terpasang kawan. Seperti itu tutorial cara memasang drone otomatis. Semoga kalian bisa mencobanya dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Terima kasih.